Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Dan semoga kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada di channel ini, selalu menyajikan kisah Islami, doa, ayat Al-Quran, dan semuanya tentang Islam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga yang nonton full dijauhkan dari mara bahaya dan dipermudah segala aktivitasnya. 5. Contoh dosa jariah menurut Al-Quran. Sebagai umat Islam, pasti sering mendengar kata amal jariah yang akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan dosa jariah? Disebutkan bahwa dosa jariah merupakan salah satu sumber dosa yang harus dijauhi oleh seorang muslim agar terhindar dari siksa api neraka. Karena sama seperti amal jariah, dosa jariah juga akan tetap mengalir. Meskipun kita sudah meninggal, dosa jariah adalah dosa yang akan terus mengalir pada diri seseorang sekalipun orang itu telah meninggal dunia. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada orang tersebut sekalipun tidak lagi mengerjakan perbuatan tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang memprakarsai suatu keburukan dalam Islam, ia mendapatkan dosa keburukan itu sendiri, sekaligus dosa orang yang meniru perbuatannya itu, tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Pertama, pelopor kegiatan maksiat akan memperoleh dosa jariah karena telah menciptakan suatu ladang sayyiah sekaligus menginisiatif orang lain untuk meniru perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut sama dengan membangun sebuah jembatan untuk menghapus pahala yang selama ini didapatkan. Kedua, mengajak orang lain pada kemaksiatan juga akan membuat seseorang menerima dosa jariah. Seorang yang mengajak pada kemaksiatan, mereka akan memikul beban dosa dirinya dan juga orang yang mengikutinya. Sama halnya, dengan berat sama dipikul ringan, kita bekerja sama. Ketiga, menyediakan sarana-prasarana kemaksiatan menjadi perbuatan yang memberikan dosa jariah selanjutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 12 yang artinya, "Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz." Keempat, mengedarkan konten ilegal menjadi salah satu penyebab dosa jariah selanjutnya, yang mana kegiatan ini sering terjadi di dunia digital seperti yang berkembang saat ini. Kelima, tidak menutup aurat bagi seorang laki-laki dan perempuan menjadi dosa jariah selanjutnya, yang harus menjadi perhatian dan dihindari oleh setiap muslim. Maka dari itu agama Islam selalu mengajarkan, sebagai umat muslim wajib menutup aurat seorang laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat.